Hai guys, kembali lagi di channel aku di Bunda Raffi Official. Di video kali ini, aku bakal bikin tutorial cara membuat YouTube channel banner. So, buat yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Pixelmem. Di sini ada tulisan new text, kalian bisa menghapusnya dengan mengklik icon sampah, lalu oke. Terus kalian klik icon kotak di bawah ini, dan klik image size untuk mengukur ukurannya. Kita klik custom, lalu YouTube channel banner, dan oke. Lalu kita klik transparent. Lalu aku bakal kasih save area atau area aman untuk YouTube channel banner biar nanti saat kita upload gambarnya itu nggak kepotong. Kalian bisa download di Google, karena aku sudah mendownloadnya, jadi aku bakal langsung menambahkannya dengan mengklik icon plus. From gallery, ini dia. Lalu checklist, dan kita sesuaiin aja ukurannya. Kalau udah, kita kunci dengan mengklik icon di pojok atas ini. Lalu gembok. Biar nanti gambarnya itu nggak goyang-goyang atau nggak berubah. Lalu aku bakal edit dulu foto aku. Kita klik icon plus. Lalu from gallery. Gallery. Supaya background di fotonya itu nggak kelihatan, kalian bisa menghapusnya dengan menggunakan eraser. Ini dia. Kita atur-atur deh. Untuk di supaya lebih detail, kita zoom dengan mengklik icon plus tanda yang di atas ini. Kita zoom. Lalu hapus. Serapih mungkin, tapi kalau aku sekarang maaf kalau nggak rapi karena biar lebih cepat aja. Kalau udah, kalian bisa klik checklist.
Dia hasilnya, maaf ya, gak rapi. Terus aku mau nambahin pakai shadow. Aku mau pilih warna putih. Oh, okay. Aku cuma mau nambahin hiasan-hiasan sedikit. Aku pilih draw. Warnanya aku pilih pink. Ukurannya agak diperbesar. Dan aku bakal nyalakan neon effect. Kalau udah klik checklist itu sih biasanya terserah kalian, aku gini aja karena gambar aku ketutup, jadi aku bakal klik icon di pojok ini dan memindahkannya ke bawah supaya gambarnya bisa kelihatan. Kita kunci lagi gambarnya. Lalu aku mau nambahin nama YouTube channel aku. Kita klik icon plus lalu teks dan klik edit. Oke. Okay. Kita sesuaiin aja size-nya. Warnanya terserah kalian, mau pilih warna sesuka hati kalian. Terus aku mau pakai stroke dan juga shadow. Terus aku mau nambahin isi YouTube aku. Kalian klik icon plus lalu new text dan edit lagi.
Terus aku bakal kasih backgroundnya. Seperti biasa, klik icon plus from gallery. Kalian bisa download backgroundnya di Google, di sana banyak banget background-background yang bagus-bagus. Karena banner atau header itu bagus tampilannya, kadang lebih banyak didukung oleh backgroundnya gitu. Jadi pilihlah background yang bagus, yang menarik. Dan ini aku udah ada beberapa, aku bakal pilih background yang ini. Mau checklist. Karena backgroundnya paling terakhir ditambahkan, gambar-gambar dan yang lain itu kan ketutup. Nah, kita pindahin supaya semuanya itu kelihatan dengan mengklik icon di atas ini. Lalu kita ada titik-titik 8 ini, kita drag dan turunkan ke bawah. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kalau udah, kita kunci. Kalau udah semuanya udah beres, kita tinggal save gambarnya dengan klik icon save ini, save as image, lalu save to gallery. Guys, ini dia hasilnya, mudah banget kan? So, buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like video ini dan subscribe channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang. Untuk kritik dan sarannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kasih saran aku, channel konten apa lagi yang harus aku buat untuk video selanjutnya. Mungkin itu saja tutorial dari aku. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Hatur nuhun.